sebab tu saya cakap, walaupun saya dah ketika dah di pentas terpaling juara, saya cakap saya bukan nak setakat 100,000 ni. Saya masuk tu bukan nak 100,000 ni. Kalau aku cakap tadi, Kak, 100,000 pun aku ada lah. Nanti orang tak niat, Kak. Saya bukan nak 100,000 ni. Tapi kerana passion saya, saya suka. Saya suka nak menyanyi. Tapi disebabkan keadaan kesihatan saya, masa lepas PC terpaling juara tu, saya kena COVID. Orang tak tahu, saya tak nak bagi tahu kat orang. Saya sakit sampai saya production tahu. Saya tak ada suara langsung nak menyanyi minggu pertama. Suara saya kotak, suara saya teruk. Sampai dapat pulih tu sampai minggu keempat baru saya dapat suara saya balik. Bila saya dapat suara saya balik, saya disingkirkan. Sebenarnya saya ni masuk paling jauh sebab saya nak beri spotlight kepada rancangan itu sendiri. Apabila saya disingkirkan di situ, maknanya spotlight tu sebab keluar lah dengan saya. Sekarang tak ada spotlight tu, backlight. Ha, kan? Sebab tu kalau diorang simpan saya pergi sampai ke final, sebab di awal perancangannya, kita meeting first dengan production, kata memang rancangan ni tak ada penyingkiran. Sebab tu saya masuk. Saya cakap ada penyingkiran tak? Macam Jimmy kata, tak. Sebab peserta dia ada 6 orang sahaja, tak ramai pun. Tapi apabila saya minggu ketiga, saya terkejut. Okeylah, kalau dia nak buang saya pun mungkin teruk sebab terpijak kain, sebab tu dengan keadaan saya hilang fokus kan, apa semua kan. Mungkin dia nak saya terima lah, mungkin kita nampak terang-terang kan. Tapi minggu keempat tu, apabila kotak suara saya pulih, kembali pulih, dan saya dah ambil dua effort saya tau, sampai dua orang cikgu vokal saya hire, cikgu Deli dengan cikgu Syafiq, walaupun waktu tu ada kontroversi saya dengan dia. Itu sengaja saya tetuskan untuk spotlight di rancangan tu. Orang tak tahu sebab konten apa lagi saya nak buat. Saya kena fikirkan konten setiap minggu. Saya kena nak jadikan benda tu viral. Saya nak kena ada konten untuk saya cetuskan, naikkan rating program tu. Itu adalah tugas saya sebenarnya. Kak Ifan rasa kena nyanyi tak? Bila perjanjian tu, saya tak ada lah. Saya tak boleh cakap macam tu. Ini adalah orang atasan punya keputusan, decision. Saya tak bercakap pun. Kalau dia kata dia nak buang saya, apa cakap tu, saya cakap. Kalau saya tak ada rezeki di pentas terpaling juara ni, bukan saya nak 100,000, bukan. Kan? Saya, rezeki saya kat luar ni lebih luas lagi. Rezeki Allah tu meluas. Saya tak kisah pun. Saya pun bukan kena saya, oh pasal 100,000 Naim. Tak ada, tak ada. Saya tahu dah. TV3 ni dah tahu dah artis. Orang mana je nak letakkan sebagai juara. Saya ni ibarat ni baru sertifikat saya kat dalam tu. Dia tahu lah. Dan tugas saya adalah untuk memviralkan rancangan. Tugas saya dah selesai dah selama sebulan, 4 minggu di sini. Kakak, kalau dia cakap pasal boleh pada circus tu, tak rasa macam it was like the lowest point, you know? Yelah, saya rasa bukan dia yang kata, saya yang rasa diri saya ni seolah-olah macam baduk sirkus saja kat dalam tu kan, nak buat konten, faham tak? Untuk warna-warna yang lain ada, tak ada kan? Yang view aku paling tinggi pun aku je lah. Cuba Budi letak dekat YouTuber, I yang view paling tinggi pun rancangan tu. Kalau banding-banding dengan peserta lain, letak ni, I keluar satu minggu, I tengok mana ada view, tak ada view pun. Ha, I cakap, I sini tengok, wah, tamparan yang hebat dekat situ lah. Bila jadi isu juga pasal peserta yang komen curi dan bila benda itu Ifah kecil hati tak? Sebab saya, orang cakap saya melawan. Bila you all tengok balik rancangan tu, waktu saya tak ditanya oleh Dato' Hattan, saya jawab bukan dengan nada yang melawan. Saya jawab dengan nada betul. Saya terjatuh, terpijak kain. Dato' Atan tanya, Eva, apa yang mengganggu fikiran kau, dek? Apa yang kau tak boleh fokus? Jadi, saya patut menjawab kepada pertanyaan dia tu. Salah ke saya menjawab? Jawapan yang betul. Fakta, saya tunjuk saya nak terjatuh. Bukannya saya buat-buat jatuh. Saya terpijak. Dan benda tu banyak keluar dekat media sosial kan yang nampak. Saya sebab sejerit. Asyik baik aku cakap babi. Kan kita melatakan kadang-kadang keluar mencarut. Kan? Itu pun asyik baik saya kontrol lagi kat situ.
Bukan saya sengaja benda tu, saya dah buat masa masa rehearsal perfect apa semua. Sebab satu team production cakap, malam ni, Kak, kau boleh, kalau kau buat best malam ni live, kau boleh dapat persembahan terbaik. Memang orang semua dah happy dah. Kita tak tahu benda malam petaka macam ni kejadian kan, teknik kan. Kita tak boleh nak agak tu. Mungkin ke? Bukan rezeki saya pada malam tu. Saya kena faham tu je. Sebab saya rasa hari tu saya dah cukup kuat, saya dah boleh menyanyi. Boleh, tapi disebabkan saya hilang fokus, jahanam semua. Kesilapan yang sikit saja sebab pijak kain. Itu mungkin ada asbab dan sebabnya yang kita tak tahu kan. Hikmah ada sebalik tu. Tak serik sebab saya memang suka masuk. Saya memang dah lama tak tengok TV, especially TV 3. Last 9 tahun yang dulu saya masuk Gegar Vaganza musim pertama. Bila yang ni saya yang orang yang paling excited siang malam yang nak keluar TV sangat. Nak menyanyi, bukan berlakon eh. Kalau TV 3 tu aku berlakon aja, aku dah jelak dah. Ini nak menyanyi. Itu yang saya lah. Berapa berapi saya memang it's saya dah set dah program ya, Kak. Yes. Saya dah set lagu saya sampai ke final dah. Saya dah submit sampai ke final dah. Okay, lagu-lagu ni aku nak ambil-ambil dah playlist seperti AJL kan. Macam ni apa pusing-pusing je lah. Nanti letak lah minggu apa, minggu apa. Yang bertanding bukan sebab duit tapi minat. Bukan sebab kita minat, kita passion betul. Saya tak kisah pun, kau tak letak pun sebagai juara pun. Memang kita tak ada aim pasal duit. Kita suka benda tu. Sampai saya cakap dengan my team, sampai dok cuti 2 bulan. Demi untuk program tu. Fokus sebab saya nak fokus kat situ. Sebab saya bawa balik sakit COVID, saya nak kembalikan suara saya apa semua. Tapi orang semua tak bagi tahu. Tapi hari inilah saya bercerita yang eksklusif kepada semua. Sebab sebelum ni ada interview dengan wartawan kat sini, semua saya tak cerita benda ni sebab saya masih dalam pertandingan tu lagi. Bila saya dah disingkir baru saya cerita kenapa macam ni. Dia tak boleh waktu tu saya cerita benda ni. Kaifah, apa kata Nadine? Dia kata tak apa lah. Dia antara mungkin orang yang paling happy kot. Eh, keluar dulu. Kan? Sebab saya rasa dia macam happy lah juga supaya dia tak payah penat-penat nak jaga saya seorang. Ada seorang lagi. Dia mungkin dia lebih suka jaga yang budak-budak lagi daripada orang tua macam saya kot. Jadi macam saya ni kan sagi Naim nak ni, Naim nak tu, Naim boleh mother buat macam ni? Boleh tak mother buat macam tu? Sebab dia captain, kita kena tanya dia kan ya. Saya ni kena perfectionist kan? Ini kita nak bagi benda tu, kita tak nak malukan dia. Kita nak bagi dia bangga dengan kita, dia captain kita kan. Kita nak bagi, kita pun rasa bangga dengan dia juga. Tapi bila mungkin saya tak ada ni, mungkin hilang lah satu beban dia. Captain tetap panggil mother kan? Kan? Itulah dia kan. Jadi dia fokus lah pada si Akmal tu. Mungkin mudah lagi lah untuk dia dengan budak-budak lagi daripada nak melayan orang tua ni. Itu je lah. Okay. 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 Okay.